Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kang Kreator 96. Mari kita belajar dunia IT bersama-sama. Baiklah, kemarin kan saya sudah membuat tentang tutorial mendownload video TikTok. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat tutorial video, download video di Facebook. Maaf ya. Soalnya kan kadang musik-musik juga ada yang lebih enak-enak di Facebook juga ya, video-video gitu. Langsung aja kita masuk ke aplikasi Facebooknya. Saya di sini menggunakan aplikasi Lite ya, sama saja, tinggal pencet saja Lite, aplikasi Facebooknya. Kita tunggu sebentar. Langsung pergi ke musik, kita langsung ini aja ya. Nah, setelah sudah pencarian, kita pilih video yang mana yang mau kita download, kita klik videonya. Lalu setelah ini kita bandingin dulu. Lalu setelah ini kita pencet titik tiga yang ada di pojok atas kanan ya. Pencet. Nah, sampai ada muncul seperti ini, kita pencet tulisan yang ada tulisan salin tautan ya, paling bawah. Nah, setelah ada pemberitahuan tautan salin, kita langsung pergi ke Google. Nah, di Google ini langsung aja kita tulis download video Facebook. Nah, langsung aja tidak usah scroll-scroll ke bawah, langsung pilih yang paling atas yang Snap Save App. Nah, setelah itu di sini langsung aja dari tautan yang telah disalin, langsung aja tekan di bagian kolom pencarian rekap URL video Facebook, langsung aja tekan sampai ada tulisan tempel, lalu kita pencet tempelnya. Nah, setelah ini langsung aja pencet tulisan download. Nah, setelah ini tunggu beberapa saat, langsung ada muncul seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa memilih mau yang 720p atau yang 360p. Kalau saya biasanya sering menggunakan yang 720p ya. Langsung download. Tunggu sebentar sampai ada pemberitahuan, lalu kita langsung pencet aja download. Nah, langsung langsung ke download ya. Kita cek dulu. Nah, langsung terdownload ya videonya. Kita langsung cek ke Gallery. Selamat, video Anda telah terdownload. Tanpa ribet, tanpa tambahan aplikasi dan tanpa watermark sedikit pun ya. Lihat ini videonya lancar. Masih sama, oke. Mungkin demikian dari saya ya. Mungkin cukup sekian untuk tutorial hari ini. Demikian dari saya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Mari kita bangun dan belajar di dunia editing bersama-sama dengan Kang Kreator 96. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay?